saya sebut tadi kan, kadang-kadang kita tak perasan dan kita mudah terlupa. Ramai orang kejar harta lebih daripada lain, sehingga kan ada yang meninggalkan perintah Allah. Pertama, melambat-lambatkan perintah Allah kerana harta. Boleh tahan lagi? Ada yang tinggal perintah Allah kerana harta. Yang ni tak tahan dah. Tapi ada teruk lagi. Ada yang jual agama kerana harta. Ada teruk lagi, jual akidah kerana harta. Contoh mudah. Baru-baru ni kan ada agak tergempar bila mana ada satu iklan yang dimuatkan dua gabungan, judi dan juga raya. Dapat tentangan netizen yang sangat kuat. Cuma saya nak ambil satu poin. Bila mana beberapa pelakon yang terlibat tu ditemu ramah, kan? Ada jawapan satu pelakon tu yang mengatakan bahawa kerana dia buat kerja sebagai orang yang profesional dia. Kadang nak marah tu bunyi nak marah juga kan. Kita orang Islam ni profesional sangat ke kita kerja sampai kita langgar hukum Tuhan? Kita mempromosi, tuan-tuan, benda yang haram ni, kita pakai baju dia, lambang kasbet contoh. Haram hukum dia, tuan-tuan. Bukan baju tu tak ada sentuh haram tak? Kenapa haram, tuan-tuan? Kita termasuk orang yang tolong mempromosikan kasbet. Ni kita jadi pelakon. Oh, saya profesional. Ini cari makan. Subhanallah. Itu bukan profesional. Itu sikap dan tindakan orang yang bodoh. Hebat macam mana kita sekalipun, tuan-tuan, bila bertemu hukum Allah, jangan tinggal. Jangan tinggal hukum Allah. Tinggallah kerja dunia, tak apa. Kamu yakinlah Allah akan ganti lebih daripada itu. Rezeki ni, tuan-tuan, yang diberikan kepada kita adalah daripada Allah. Kita ni hanya laksana kerja untuk ambil. Mana mungkin Allah bagi dekat kita, kita gunakan jalan salah untuk ambil rezeki yang Allah bagi. Kita takkan dapat. Yang nak bagi rezeki ni Allah. Lalu Allah sedia dah untuk kita kan. Kita ni lahir je, Allah tahu dah rezeki kita. Cuma tugas kita kan sekarang ni buat apa? Nak pergi ambil apa yang Allah dah tentukan ke kita. Ni hak kamu, pergi ambil. Apakah kita nak ambil tu dengan jalan orang yang bagi tu benci? Allah bagi rezeki kita, lepas tu kita nak pergi ambil dalam keadaan cara yang Allah tak suka. Maka kita takkan dapat rezeki tu. Kalau dapat sekalipun hilang, tidak ada makna dan tidak ada keberkatan rezeki yang kita peroleh. Sebab sanggup kita bekerja untuk cari benda, dah lah nilai itu pun tak besar. Nilai pandangan manusia, rezeki harta ni besar. Ratusan ribu, juta ringgit kita ada dengan nilai harta, aset beku, aset cair yang kita ada. Itu besar pandangan manusia. Bagi Allah tak? Tak apa, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, rezeki yang kita bicarakan ni apa dia, tuan-tuan? Rezeki yang kita bicarakan ni adalah nikmat. Nikmat ni, tuan-tuan, kita kena pegang kunci dia. Macam mana sesuatu tu boleh jadi nikmat beri? Tuan-tuan, benda yang Allah bagikan kepada kita ada tiga keadaan. Allah bagi dekat kita ni, benda yang sama tapi keadaan dia tiga. Keadaan tu berubah kat mana? Atas diri kita. Tuan-tuan, kalau perkara yang Allah bagi itu menyebabkan, boleh menyebabkan dia rapat dengan Allah ataupun tidak putus hubungan dia dengan Allah, maka tu dipanggil rezeki. Tapi kalau apa yang dia dapat menyebabkan dia jauh dengan Allah, maka tu dia tak panggil rezeki. Dia panggil bala ataupun ujian.